mulutnya. Ada nyangkut. Oke guys, tragedi malam ini ada dislokasi mandi bola. Kita mau coba praktekin dislokasi mandi bola. Yang perlu kalian lakukan ya guys ya. Coba dulu guys ya. Terap dulu guys. Teh, karena ntar ya aku. Banyak banget ya. Nanti kesini karena ini. Justru itu aku melindungi diri biar tidak tergegel. Karena kalau tergegel bukan main ya guys ya. Harusnya pakai kain kasa. Karena tidak ada kain kasa, jadi kita pakai tisu aja. Pastikan kondisi pasien duduk di antara dua sujud. Enggak, pokoknya tegak aja. Ibu jari lindungi agar tidak tergigit ya guys ya. Pastikan kondisi pasien duduk tegak, tengadah, buka mulutnya kak, bukakan mulutnya kak. Coba. Pasiennya gelo guys, ini jangan digigit ya, telan ludah dulu. Trust me, it works. Posisinya ini mana sih salah itu mana tulang mana tuh? Tulang ini nggak sejajar. Coba lagi yang lebar kak, yang lebar lebih lebar lagi kak. Bagus. Jangan ketawa cok, anjing jadi gigit. Aduh nyangkut. Ih, gak mau dimakan tisunya. Jadi ketawa. Ya kamu bisa kan? Kan lagi menjelaskan ini dosen itu. Dislokasi mandi bola. Kita ulangi metode yang pertama guys. Kayak aku tuh udah. Lah ditelan di sana. Sorry. Ya kita tahu serius lah yang ini benar sakitnya. Mana sih gigi ujung? Ini sama. Cicing. Mana ini? Siap. Enakan kak? Masih. Cuman jadi. Cuma mending. Jadi lurus ya, lagi. Tuh kalau pakai tisu lah, bersih kan? Bersih. Ya? Ini tuh perlu juga kain kas. Bayar. Udah digigit ya? Iya. Kok kamu ngomong? Tahan. Lagi ya? Ini metode mandi bola guys. Dikit lagi. Nah, lagi.
di sini tarik, di lama tuh guys, tahan. Udah mendingan, alhamdulillah. Metode mandi bola berhasil. Entah. Guys, cuci tangan. Oh, capek jauh kan lu. Pemajikan. Pemajikan dia. Oke okay, guys, let's sleep guys. Okay, metode bye. Mandi bola berhasil. Mana coba ininya, udah ini belum? Kelihatan gak sih ini teh? Nah, udah lurus lagi. Itu guys, metode mandi bola. Tadi di sini sakit banget. Buat klien-klien yang di lokasi Rahang, makanya kalau nguap tuh jangan terlalu cenganga. Terlalu gede. Hey guys. Thank you for watching guys. Konten tidak berfaedah. Semoga kalian senang. Di malam hari mau itu aku mau masukin YouTube kan. Kirimin. Jadi gitu guys. Kirimin dong. Di lokasi mandi bola. Ketika di mana kalian edan, kurang aing hidung kia. Ketika dimana ada satu pergeseran rahang. Apa ini tadi disebutnya? Apa sih, gak tau. Nah, ini guys nih. Nah, itu guys ya. Itu kalau misalkan penyebabnya tuh dari terlalu banyak, terlalu lebar tertawanya. Hanya kalau ketawa tuh imut-imut aja guys, jangan nggak gitu ya guys ya. Terus nguap juga jangan terlalu lebar, itu bisa menyebabkan dislokasi rahang. Oke guys, sudah cukup metode di penanganan dislokasi mandi bola, dislokasi rahang. Oke, good night everybody, see you in the next video. Ini bekas giginya tuh tajam. Disarankan pakai kain kasa. Kalau enggak pakai busa helm enggak apa-apa lah. Mantap. Sarah. Bilang apa? Goodbye. Yeah, yeah. Let's go to sleep. Good night. Bye-bye.